Pemirsa, kami minta Anda untuk selalu waspada karena pencurian sepeda motor masih sangat sering terjadi. Iya, betul sekali, karena ini salah satunya bahkan terekam kamera pengawas di Kota Rembang, Jawa Tengah. Tindak pencurian sepeda motor terjadi di depan sebuah minimarket desa Mondo Teko Rembang. Rekaman CCTV menunjukkan seorang pria menghampiri tempat parkir minimarket. Pelaku tampak berkumis tebal, memakai helm dan jaket. Dan sebelum mencuri, pelaku terlihat beberapa kali mondar-mandir di sekitar lokasi. Pelaku kemudian merusak kunci sepeda motor milik salah satu pegawai minimarket. Setelah dua kali gagal mencuri, pelaku kemudian pergi. Namun tidak berselang lama, pelaku kembali dan bisa membawa kabur motor baru tersebut. Pemilik sepeda motor kemudian melapor ke polisi. Ternyata dalam dua hari terakhir, polisi menerima laporan hilangnya 4 sepeda motor di tempat yang berlainan. Untuk itulah, polisi menghimbau warga untuk meningkatkan pengawasan serta keamanan kendaraan.